Presiden terpilih RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dengan kabinet pemerintahannya pada Selasa 15 Oktober lalu. Salah satunya adalah seorang akademisi asal Indonesia yang berkarir di Universitas Internasional, yaitu Stella Christie. Stella merupakan seorang guru besar di Tsinghua University China yang memiliki keahlian di bidang cognitive science. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Kognitif saya adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Stella sendiri enggan menjawab secara rinci apa tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto di dalam kabinetnya. Ia juga menolak menjawab saat ditanya apakah akan mengisi pos Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nantinya. Stella Christie sendiri merupakan lulusan sarjana di Harvard University Inggris, lalu menyelesaikan S2 dan S3-nya di Northwestern University. Dilansir dari laman resmi Tsinghua University, Stella merupakan kepala riset laboratorium otak dan kecerdasan di Tsinghua University. Stella juga sempat mengajar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dan menjadi pengajar tetap di Tsinghua University sejak 2018, sekaligus menyandang gelar guru besar.